Karena aku takutnya tadi dipikir disuruh nyanyi kan. Aku latihan dulu gitu di mobil. Merelakan atau terus berjuang? Waktu yang merelakan tuh kalau ada yang bisa, ada yang gak bisa kayaknya. Gak semuanya bisa. Kalau Calvin sendiri? Kalau aku sendiri kayaknya gak bisa. Cukup berteman aja. Tapi tidak baik. Spontan. Uhuy! Aku sering melakukan hal random sih. Soalnya aku orangnya random. Tapi lupa kalau diinget gini. Ntar kalau kepikiran aku balik lagi ke grid. Tenang. Hai Sobat Grid, mau lebih dekat dengan Alvin? Yuk, let's go! Pertama, apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Lagi capek, malas bersosialisasi. Tuh, kalau ada kesempatan di rumah sih, aku memang di rumah sendirian. Karena itu menyenangkan. Kedua, cap-cip-cip. Siapa yang ada di hidupmu yang ingin kamu maafkan dan kamu minta maaf, tapi belum kamu lakukan? Wih, berat juga nih pertanyaannya. Siapa yang ada di hidupmu yang ingin kamu maafkan dan kamu minta maaf, tapi kamu belum lakukan? Kalikun. Ada, An. Kalikun. Anak Markom. Lanjut. Cap, cip, cip. Apa yang mau kamu ucapkan untuk diri sendiri? Enggak ada sih. Lanjut. Bagaimana pendapatmu tentang kesempatan kedua? Itu berarti dikasih kepercayaan baru. Gitu kan? Itu sesuatu yang bagus. Karena aku melakukan kesalahan juga sih. Jadi pasti kayak kadang butuh kesempatan kedua. Gitu. Karena aku butuh kesempatan kedua. Bahkan ketiga. Jatuh di lubang yang sama soal kebiasaannya. Lanjut. Tiga. Apa makna pulang ke rumah untuk kamu? Istirahat. Pulang ke rumah adalah istirahat. Ya, makna itu. Kok aku baca dulu sih? Nggak boleh ya harusnya. Lanjut. Kata yang menggambarkan diri kamu. Kata yang menggambarkan diri aku. Pendosa. Gokil. Sesuai promo itu bagus. Yes. Masuknya bagus tadi itu. 3, 4, 5, 6. Kurang satu ya? Last one. Perlihatkan isi tas kamu. Saya tidak pernah membawa tas, saya jarang sekali membawa tas. Selalu ada ini. Nih, ini dompetnya lupa bawa, baru sadar saya. Ternyata saya tidak membawa dompet, baru setelah saya sadari. Ini earpods. HP, selesai. Sesimpel itu hidupku, bro. Jangan dibikin ribet. Quotes favorit, let it flow. Itu quotes favoritku, let it flow. Dia juga kan koma fans-fansku dari dulu gitu. Let it flow. Tuh, lain lagi. Atau aku perlu aku ambil lagi. Soalnya kayak seru gitu pertanyaannya. Tunjukin lagu terakhir yang kamu dengerin. Lagu terakhir yang aku dengerin itu laguku sendiri, Pendosa. Karena aku takutnya tadi dipikir disuruh nyanyi kan. Aku latihan dulu gitu di mobil. Lagi. Ketagihan kan. Jadi ya. Menurutmu kapan waktunya merelakan atau terus berjuang? Waktunya merelakan tuh kalau kamu udah berjuang, tapi tidak dihargai, itu waktunya merelakan berarti. Kalau terus berjuang, itu kalau kamu belum berjuang. Ya teruslah berjuang dulu. Gitu. Seru lagi ya. Bahagia versi kamu. Bahagia versi aku, dapat duit bahagia. Ya kan? Jawab pertanyaan ini juga bahagia. Apakah mantan pasangan bisa berteman baik? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa kayaknya. Nggak semuanya bisa. Kalau aku sendiri kayaknya nggak bisa. Cukup berteman aja. Tapi tidak baik. Pertemanan tapi maksudnya ya teman-teman kayak biasa gitu loh. Iya, iya. Udah gitu sih paling. Kok aku ngambil terus sih? Seru lah, aku baca semua pertanyaannya. Apakah hal paling spontan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu? Spontan. Uhuy! Biasa nonton mereka. Banyak sih kalau spontan. Aku sering melakukan hal random sih, soalnya aku orangnya random. Tapi lupa kalau diinget gini. Ntar kalau kepikiran, aku balik lagi ke grid. Tenang.
sifat yang kamu tidak suka dari orang lain fake. Itu paling males tuh. Ya udah cukup lah ya. Udah ada. Udah terlalu panjang tuh kayaknya. Kasihin kakak yang edit nanti ya. Yang mana nih ya? Yang mana nih ya? Oke, udah lebih dekat dengan Alvin kan? Sobat Create? Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Create.